WhatsAppnya Femi yang kehack, terus akhirnya tapi bisa kembali ya. Tadinya kan aku tanya, kok bisa nih, apa yang harus kita lakukan supaya waspada? Ternyata tanya ke Femi, tanya ke Luki juga, ya nggak tahu ya itu gimana ngehack. Tapi aku punya solusi baik ya. Kalau ada yang punya masalah WhatsAppnya kehack, bisa minta tolong suaminya Femi. Cuma 7 jam bisa kebuka. Iya, 7 jam tambahan buat pendapatan ya. Kalau udah punya di New Zealand nih, boleh juga. Iya, tolong dibantu, Femi mau pindah soalnya. Oke, Luki Hakim. Iya. Kamu punya tips apa buat orang-orang yang ingin juga mengikuti jejak kamu, suka juga memelihara hewan-hewan? Apa sih yang harus mereka lakukan kalau ingin seperti itu? Syaratnya harus apa? Paling penting adalah komitmen tingkat tinggi. Karena gini, ketika kita datang ke pet shop atau ke kebun binatang, lihat apalagi binatang masih bayi ya, itu lucu semua. Bayi singa aja lucu banget, tapi kebayang singa gede kayak apa. Jadi kalau misalnya kita tertarik sama sesuatu, jangan langsung beli. Kita lihat dulu nanti gedenya seperti apa. Dan yang paling tips yang paling bagus adalah ketika kita lihat binatang lucu, lihat ketika dia buang air. Aku suka lihat nih anjing, ini lucu banget. Begitu pas buang air orang langsung nggak jadi deh gitu loh. Nah di situ tuh, karena kotorannya kan bau, belum lagi nanti komitmennya. Terus kita baca-baca dulu sebelum ya, nanti kalau gede kayak apa. Monyet kecil itu lucu loh. Tapi kayak, begitu gede. Tapi begitu gede taringnya akan keluar, dia akan nyakar, dia punya behavior. Ketika misalnya birahi atau apa bisa jadi galak sekali gitu. Ini kalau buang air gimana? Ya terus buang aja gitu. Makanya harus hati-hati di sini. Ini posisinya dia begitu tuh posisi apa nih sebenarnya? Posisi PW, dia memang posisi di. Karena dia kalau di sini kan dingin. Semakin dingin kalau reptil itu dia makin diam. Sama nggak sama... Dia bilang katanya sama kayak tas kruku. Kayak tas. Ini makanya gue lagi pegang ini. Jadi itu semua. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Femi dan Luki Hakim. Yang sudah hadir di sini berbagi ceritanya menemani Anda semua yang sedang menunggu saat berbuka puasa. Terima kasih ya. Kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara Rupi. Dan Secret.